Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Lupa Pulang. Hari ini saya sedang melewati desa Pejagran yang ada di Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Nah, untuk video ini merupakan video kelanjutan yang kemarin ya, video suasana pedesaan melewati beberapa desa yang ada di Kecamatan Ngombol. Buat teman-teman yang belum nonton video suasana pedesaan yang part 1, itu bisa tonton videonya, ada di uploadan sebelum video ini saya upload ya. Di sebelah kiri ada kantor kepala desa Pejagran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di channel saya, selamat menonton. Semoga videonya bermanfaat dan juga menghibur. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk video ini saya ambil ini hari Rabu tanggal 21 September 2022. Ini sekitar jam 5 sore. Di sebelah kiri ada area persawahan, itu terlihat ada tanaman padi. Jalannya halus sekali, sudah beraspal dan nanti sampai di Desa Wonosari dan juga Desa Laban. Sekarang kita melewati Desa Wonosari yang ada di Kecamatan Ngombol.
depan ada pertigaan, itu kalau ke kanan arah menuju ke Jalan Dendels atau jalur lintas selatan, kita belok ke kiri, kita menuju ke Desa Laban. Sekarang kita memasuki Desa Laban yang ada di Kecamatan Ngombol. Di depan ada pertigaan, ini kalau ke kiri arah menuju ke Desa Wasiat, sedangkan yang ke kanan arah Desa Wonosri. Dan ini di depan saya, di seberang jalan ada kantor kepala Desa Laban. Oke, mungkin ini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.